bisnis baru terus bermunculan. Tak jarang, peluang itu berasal dari hobi. Salah satunya adalah hobi memelihara ikan hias jenis ikan cupang. Ikan dengan nama latin betta ini kini menjadi magnet baru yang diburu para kolektor dan mendatangkan uang bagi pembudidaya. Ikan cupang masuk kategori ikan hias. Harganya berkisar Rp5.000 per ekor, ukuran 3 cm. Tetapi jika ikan cupang telah memenangkan kontes, maka harganya akan melambung. Karena itu, pihaknya mendorong tumbuhnya budidaya ikan cupang ini. Peminatnya sangat banyak. Permintaan tak hanya datang dari dalam provinsi, tetapi juga luar Sumatera Barat. Selain itu, jika usaha ini berkembang, bakal menyumbang pendapatan bagi pembudidaya. Mulyadi, Ketua Betta of Sumatera Society, menyatakan pembudidaya ikan cupang jumlahnya belum banyak. Sekitar 20 orang. Sebenarnya permintaan cukup tinggi yang datang dari berbagai daerah di Nusantara. Bahkan, untuk permintaan di Sumatera Barat saja, pembudidaya belum mampu memenuhinya. Ikan cupang yang dipelihara para pembudidaya berasal dari berbagai jenis seperti cupang pelakat, cupang half moon, serit, double tail, cupang surga, cupang emas, dan lainnya. Proses pemeliharaannya tidak sulit, juga modal usahanya tidak mahal. Mereka bisa memanfaatkan lahan di samping rumah sekitar 2x3 meter. Taruh saja akuarium dengan ukuran 90 cm x 45 cm x 30 cm sebanyak 3 tingkat dan 4 baris. Satu akuarium bisa diisi 1 ekor induk ikan cupang untuk berkembang biak. Untuk budidaya, pakan ikan cupang cukup menggunakan cacing sutra. Ikan cupang dipanen dalam waktu 2 bulan. Harganya Rp5.000 per ekor jika dijual dalam jumlah banyak. Konsumen dapat memeliharanya hingga usia 4 bulan. Jika ikan itu selalu dirawat dan berkualitas bagus, maka bisa mengikuti kontes. Saat itu harganya bakal melambung hingga Rp50.000 per ekor jika dijual dalam jumlah banyak, dan Rp100.000 per ekor
jika dijual secara eceran. Setiap pembudidaya yang benar-benar serius bisa meraup rupiah dari bisnis ini. Panen dapat diatur dari sedemikian banyak akuarium. Panen tiap bulan atau 2 kali sebulan. Sekali panen dari setiap akuarium, pembudidaya bisa mendapat uang hingga 3 juta rupiah.